Halo sahabat Sriu Village, kali ini gue lagi berada di Kota Bambu guys. Ini seberang, wow, ada tempat-tempat makan nih. Ya, ada jual apa nih? Cupang. Wah, ini tapi yang menarik ini, di gang ini 20 meter ke dalam ada pangsit goreng kering di dalam gang guys. Tuh. Kita masuk ya. Tadi pas ngelewatin nih ada spanduknya, kok menarik banget nih. Jadi kita lewatin. Kita ke sana yuk. Si Mas, mari Bu. Dua ya, makasih. Iya. Kita kasih motor lewat dulu. Oke, katanya rumah kedua. Nih rumahnya. Masuk gang, guys. Oke. Kita tuntun. Ini di sini tapi ternyata lagi tutup, minggu depan baru buka guys. Nanti kita cobain deh. Iya, akhirnya karena pangsit gorengnya tutup, minggu depan baru buka. Kita mau ngeliput hotang. Nah, ini sebelahnya ada cakwe, kue bantal. Ini nih. Hotang. Iya. Itu kalau misalnya hotangnya yang 7.000 sama 15.000 bedanya apa? Bedanya besar sama kecil. Oh gitu ya. Tinggal yang 10.000. Boleh lah. Pesan 4 juga gak apa-apa. Wow. Berarti ini isinya apa aja nih? Sosis. Oh sosis sama keju atau apa isi itu? Kentang. Oh kentang. Oh makanya hotang ya. Iya. Kalau mozzarella beda lagi. Oh oke okay, oke okay. Jadi ini ada di Ojol ya? Ada. Di Ojol namanya apa? Namanya Fish Fall Time. Oh ini namanya nih guys, Fish Fall Time. Ini bedanya apa ini sama ini? Kalau ini kan full mozzarella. Oh gitu, boleh campur gak? Boleh, ini dua. Iya, harganya sama? Sama. Oke, kalau ini apa nih? Kalau itu bukan. Oh, bukan. Jadi sebenarnya ini bikinin di rumah ya? Enggak, bikinnya di sini. Oh, bikinnya di sini. Bikinnya dadakan biar lebih fresh. Oh iya. Baru buka berarti nih, jam 4 bukanya? Jam 3 ya. Persiapan bikin dulu nih guys. Belajar dari mana nih? Dari YouTube jangan-jangan. Apanya? Bikin hotang. Enggak, aku bisa belajar sendiri. Wih, orang. Karena aku suka jajan juga. Oh, suka jajan juga. Jangan-jangan orang F&B bukan? Hah? Cuma jajan, suka jajan aja? Suka jajan aja. Oh. Motor yang lain nanti gorengnya belakangan. Boleh. Ini guys, berapa lama nih berarti di ini gorengnya? Tergantung sih kan, kalau misalkan hotdog itu kan tekannya harus matang. Oh gitu, ya, berarti dalamnya hotdog ya? Garing, ya. Sosis ya? Nah, ini adalah yang mozzarella. Di dalamnya ada mozzarella berarti ya? Iya, mozzarella sosis juga ada, cuma habis paling nanti malam tapi malam dong ya? Iya, jam 11. 11 malam ya? Iya. Jarang-jarang ada yang jual hotang. Iya. Ini dulu videonya kalau bikin-bikin hotang gini di YouTube nggak viral nih. Iya. Ya? Aku suka videoin tapi jarang. Oh. Di via WA doang. Nggak ada channel? Nggak ada. Ya, kalau ada saya promosiin juga. Instagram ada nggak Instagram? Instagram ada. Ini Instagramnya ada. Oh, namanya apa? Slow Kepo.
Visva? Kepo. Oh. Ada di IG-nya ada Visva. Visva Kepo, nanti kita cantumin dah Visva Kepo. Kalau mau yang kepo ya bisa datang mari ya. Kayak coklat, tiramisu, taro gitu kan. Iya. Yeah. Cuman kalau di jalanan gini orang jarang ada yang suka. Paling pakai saus mayones. Oh, iya iya. Kalau variasi bisa lah ya pakai ya. Iya, topping. Topping yang manis-manis ya. Kayak gini harus sabar. Tuh sehari bikin berapa begini ya? Banyak? Banyak sih. Berapaan? Kira-kira berapa tusuk? Kalau kontong 11. Kadang lebih. Wow. Kalau mozzarella ya, ini sisanya aja, udah habis. Totang. Yang penting dia matang beberapa sisi, semua sisinya ya. Garing gak? Garing boleh. Kalau ini alat-alatnya beli sendiri atau bikin? Ini, gerobak. Gerobaknya nih? Beli. Beli ya? Wow. Beli udah jadi. Iya. Sebelah jualan cu ya. Lagi musim cupang soalnya. Jualnya dua ya? Iya. Oh, ini alat-alatnya. Iya. Hmm. Ini campuran apa sih ini? Ini tepung roti. Oh iya, tepung roti ya. Dia bikin biar kriuk-kriuk ya. Biar crunchy. Apa sih crunchy ya? Iya. Sedang aja. Kalau yang mozzarella nanti dipisah aja kali ya? Saus mayonesnya bisa. Oh ini sambelnya? Iya. Mayonesnya bisa nggak? Campur aja nggak apa-apa. Campur aja. Panas. Minyak ya? Ini tusukannya panas. Oh, tusukannya. Ini ininya panas guys tuh. Tusukannya. Oke, nanti alamat dicantumkan di deskripsi guys. Sama nih Visval Time, Visval. Visval Time, Visval Kepo.
Oke, terima kasih ya. Ini buat kembali buat sini aja ya. Terima kasih ya. Yo Maria. Kita balik guys. Sebelahnya nih ada yang jualin ini cakwe, odading, macem-macem. Mantap. Ya ini dia guys, hotdog kentang si sausnya. Jangan lupa sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin. Ini dia nih hotdog. Hotdog kentang. Berarti dalamnya ada hotdog ya? Apa kentang doang? Kayaknya kentang doang deh ya. Namanya dah hotdog kentang. Yuk kita makan. Enak nih. Ternyata ada hotdognya. Lihat hotdognya besar banget. Enak banget ini. Ini yang tadi yang original, yang satu lagi yang mozzarella. Loh. Mantul nih guys. Mantul. Kita cobain yang mozzarella. Karena di rumah juga pada suka kentang. Ini harusnya pakai sausnya. Cuma nanti kan ada yang nggak bisa makan pedas, jadi kita pisahkan. Mozzarella. Mozzarella guys. Wow. Tuh. Betul. Enak nih. Mantul udah cuci tangan nih guys. Tuh. Mozzarellanya. Mantul. Benar juara. Enak nih. Ada rasa gurih-gurihnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Kita kembali ke edisi berikutnya. Mantul.